terjual di angka berapa? 35 juta. Okay. Pajaknya baru 1 tahun kelewat. Jadi di sini harganya mulai 30 jutaan. 30 jutaan, Om. Baru lewat 1 kali nih. Keren. Halo semuanya, kembali lagi di vlog Bu Otomotif dan kali ini saya bermain lagi di showroom mobil bekas berkualitas dan harganya masih bersahabat teman-teman. Dimana lagi kalau bukan di Leo Car Garage. Nah, seperti biasanya saat ini saya diinformasikan dengan langsung pemiliknya langsung nih teman-teman, ditemani dengan Bang Yanto. Sehat Bang Yanto? Alhamdulillah sehat Bang. Lama nih gak kita ngapain ya? Iya, udah lama nih kesini ya. Hampir 1 tahun ya? Iya. Oh, Bang Yanto bisa diinfokan ke teman-teman nih untuk alamat lengkapnya ini ada di mana? Alamat kita ada di Perumahan Bumi Indah, tahap 2, Blok RG 11, Tangerang, Pasar Kemis. Nah, itu tadi alamat lengkap dari Leo Car Garage. Atau teman-teman nanti bisa minta seleb dengan Bang Yanto langsung. Bisa. Nomornya bisa dihubungi berapa? Nomor telepon kita ada di 0812-9575-3854. Oke, langsung kita save di video ini teman-teman, nomor telepon beserta alamatnya. Iya. Kalau Leo Car Garage ini mainnya mobil apa sih, Pak? Kalau kita main mobil-mobil di bawah 100 juta sih kebanyakan ya. Di bawah 100 di bawah juta 100 ya. Juta. Kalau kondisinya gimana? Kalau kondisi sebelum kita tayangin pasti kita rapiin dulu sih. Oke. Okay. Gitu. Jadi yang sudah di display di sini pasti kita udah pasti beres jalan ya. Jalan gitu. Okay. Kalau yang masih belum masih ada yang sana tuh yang belum beres gitu. Nah, kalau minggu ini ada berapa unit, Bang? Yang sekarang ini? Iya. Ini kisaran ada 10 ke atas kayaknya ya. 10 ke atas ya. 10 ke atas ada. Oke, jadi untuk pilihan mobilnya variatif dan banyak juga yang sudah ter-DP ya. Oke. Kalau boleh tahu nanti ini kan mobil bekas dan harganya juga bersahabat ya, Pak ya. Tapi kita harus jelaskan ke teman-teman lebih jelas lagi karena ini mobil sudah berumur ya. Iya, betul. Mulai dari kualitasnya. Betul. Kalau yang pertama ini ada Toyota Camry. 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 Tahun ini Toyota Camry tahun 99. Oke. Okay. CC 2000 manual transmisi. Manual transmisi. Kondisi? Kondisi insya Allah siap jalan ini. Siap ini jalan. Ngambilnya jauh dari Bandung. Oke, okay, jadi dari Bandung, Bandung masih ya. Dari Bandung, iya. Pajak hidup? Pajaknya op 2 tahun. 2 tahun, oke. Okay. Iya. Masih terbilang, masih worth it lah ya. Kalau kondisi seperti ini, berapa? Ini kita buka 43. 43, oke. 43, dong. Masih terjangkau harganya. Camry di bawah 50 juta ya? Iya. Kalau dipasin 40, boleh nggak? Tambahin 1 juta ya. Pas 1? Iya. Nah, pas 1 yang mungkin tepat ya, Bang Yanto ya. Ini 41 juta bisa bawa pulang Camry ya. Camry. Mobil Sultan di masanya ini. Betul. Oke, ini cash only ya? Cash only, Om, semua di sini. Ini kalau boleh tahu kondisi spesifikasinya seperti apa? Kalau untuk mesin ya, ini 2000 cc ya. Tenaganya enak banget. Okay. AC dingin, kaki-kakinya enak. Untuk pelek juga cakep, ban masih tebel-tebel semua. Untuk tahun segini ya siap pakai sih. Nah, ini kalau kita harus kritis ya, karena iya. Ini mobil sudah berumur juga ya. Betul. Tapi yang penting kondisinya bagus ya, betul. Gak ada rembes-rembes ya. Insya Allah gak ada, Om. Aman. Minimal dipajak aja teman-teman. Pajak aja, tapi pelatnya masih hidup sih bulan tahun 2026. Oke, masih panjang. Worth it lah ya. Iya. Langsung aja merapat ke Leo Car Garage atau bisa konsultasi dulu dengan Bang Yanto. Ya, siap. Selain itu juga ada Soluna ya. Nah, Soluna. Ini kebetulan ini tadinya pakaian kita nih. Oke. Okay. Buat tempur ke sana sini. Oke, okay, jadi di sini jual lagi. Dijual deh kalau ada yang mau ngelanjutin rawat. Nah, ini mobil pakaian pastinya rawat ya. Rawat, Om. Oke. Okay. Ini udah berapa kali belak ke Bandung, ke Ciawi, aman, nggak ada kendala. Soluna tipe GLI Matic. Berarti asli ya? Asli, asli pribadi. Tahun 2000. Tahun 2000. Okay. GLI Matic. Kondisi mesin jos pasti ya. Jos sudah berapa kali dari bukti ini kita jalan jauh. Biru metalik ya. Biru metalik. Mana Bogor atau Cianjur? Plat F Bogor, Om. Bogor ya. Pajaknya op 2 tahun. 2 tahun. Platnya masih panjang 2025. Oke, okay. Kalau harganya berapa? Ini kita buka 47, Om. 47. 47. Betul. 45? Boleh. Coba. Boleh ya? Boleh. Deal ya. Deal. Oke. Okay. Ini peleknya juga sudah ganteng ya. Oke, cakep. Ban tebal semua. Keren banget nih. Interior masih ori. 45 ya. Iya. Oke, okay, langsung merapat ke Leo Car Garage. Betul. Kalau mesinnya Kalau mesin ini CC 1500 ya. Apa ya? Untuk mesin udah pasti jago lah pokoknya. Jago lah ya. Oke. Okay. Karena ini bukan mantan teman-teman. Bukan, jadi bukan mantan. Mesinnya juga nggak ada rembes-rembes ya. Nggak ada, aman, Om. Oke. Okay. Pajak tahunannya berapa, Bang? Pajak tahunan 1.500. Oke, okay, masih terjangkau ya. Masih terjangkau. Tambah 3 juta sudah tinggal terima hidup ya. Betul.
Oke, ada apa lagi nih? Ah, di situ masih ada di luar. Di situ ada Nissan ya. Livina. Nissan Livina. Tahun berapa, Bang? Itu tahun 2011. 2011. Tipe Kali V manual. XV ya, manual, manual ya. Iya. Oke. Okay. Pajaknya off 2 tahun. Pajak off 2 tahun. Pajak off 2 tahun. Kondisi lainnya? Kondisi itu masih belum kita papain ya, harus di salon lah, interior ya. Sama eksteriornya gitu. Oke. Okay. Kalau kondisi mesin bagus, AC dingin, kaki-kakinya enak. Pelek udah cakep. Oke, sudah ada rupa juga ya. Buat mudik nih, baru lagi nih. Ini. Iya. Harganya berapa? Ini kita buka 79 loh. 79. 79 aja. 2011 ya. 2011. 2011. 79. Tapi bisa nego lagi ya? Masih bisa, Om. Kalau 75? Gas. Gas ya. Gas. Nah, jadi teman-teman yang punya budget minim, punya ya. Mobil keluarga 3 baris ya. Iya, betul. Mau mudik ini pas banget nih. Irit ya, Jawa. Irit ya. Perpatnya juga masih mudah dicari ya. Masih melimpah dia mah banyak. Melimpah. Cukup di 75 ya? 75. Oke, okay, langsung gas ke yes. Leocar Garage. Yeah. Dan ada Opel Blazer ya? Opel Blazer tahun 96. Tahun 96. Kondisi? Kondisi insya Allah siapa pakai itu ngambil dari Cianjur. 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 Oke, okay, jauh ya. Lagi towing langsung dari sana ke sini, bawa ke sini. Oke, okay, jadi sudah di test drive juga insya ya? Insya Allah, Om, sudah tes. Aman. Kondisi lainnya? Kalau kondisi lainnya paling minusnya itu kayak di bumper itu ada kayak bolong itu bekas. Yenggol lah, lecet pemakaian intinya mah itu. Wajar lah ya, minus. Ya, minor lah teman-teman. Betul. Tinggal sol aja lah. Betul. Mesin bagus, AC dingin, kaki-kakinya enak, interior ori. Siap. Itu pajak. Kita pajaknya hidup, Om. Hidup ya. Pajaknya hidup. Bulan berapa? 12. Bulan masih 12. Panjang, iya. Panjang ya. Harganya berapa? Kita buka harga 45. Di bawah 50. Di bawah 50 juta. Tapi jangan khawatir. Negoin lagi aja. Kalau ya. 40 pas. 41 nih paling ya. Mas 1 500. Iya. Eh, Mas 1 aja, Mas 1. Mas 1. Oke ya. Sudah tipis ya. Jadi ya, teman-teman nanti langsung bisa cek langsung di Leocar Garage, teman-teman. Betul. Ini cash only juga ya. Ya karena betul. Di sini rata-rata jual cash only, cash teman-teman. Cash only semua. Betul. Rek tepat aja. Iya. Oke, selain itu ada ini ada Yaris. Ya? Ada Yaris ya? Yaris. Tahun berapa ini, Bang? Tahun 2006. 2006. 2006. Ini yang bapau ya. Tipe E Matic. Pajaknya off 1 tahun baru kelewat bulan 12 2023. Okay. Daerah Tangsel ini ya. Iya, betul. Daerah Tangsel. Ini masih belum diapa-apain sih, ini masih harus diperbaikin kayak body kitnya. Ada sol-sol dikit lah gitu. Siap. Itu doang kalau mesin Matic, okay. AC, kaki-kaki masih aman semua, ya? Aman semua. Okay. Dalam keadaan kondisi seperti ini berapa? Paling kita terima beres ya, Om ya. Kita buka 90. 90. Kita terima kalo beres. Kayak Yaris di bawah 100 juta ya. 100 juta. Ini udah kalo, di tahun 2000 gimana? 87. 87. Ya udah, enggak apa-apa. Deal ya. Deal. Nah, Yaris minusnya dipajak satu kali ya. Satu kali aja. Pokoknya kali terima aja. Beres dalam kondisi siap pakai. Siap pakai. Oh iya. 87 juta langsung hubungin Bang Yanto langsung. Iya. Nego-nego sama ownernya langsung deh. Oke, cash only ya. Cash only. Cash only. Nah, di sini juga ada mobil Amerika nih. Ya, Chef. Tapi kebetulan ini udah di ter-DP. Oh, ter-DP. Udah ter-DP kalau ini. Oh, sama orang Karawang. Kalau orang Karawang, jauh ya. Jauh. Penjualannya ke Nusantara ya? Ya, pokoknya Indonesia lah. Pokoknya. Yang penting sama-sama enak nanti ya. Betul. Yang mau dikirim, yang penting cocok dengan biaya kirimnya. Pasti dikirim, teman-teman. Betul. Ini laku di harga berapa? Ini kita laku di 43, Om. 63, maaf. 63. 63. Murah ya. Iya. Pajak baru sekitar satu kali itu kelewat. Kan berapa ini, Tahun 2010. 2010, terbilang masih muda ya. Rolet Spark CC 1200. 1200 Matic ya. Manual. Manual, oke. Oke, dengan kondisi seperti ini laku di 63 ya. 63. Oke, keren. Ada apa lagi, Bang? Di dalam ada. Ini dari Odyssey ya. Odyssey. Odyssey. Honda Odyssey. Ya. Tahun? Tahun 2001. 2001. 2001. Tiga baris. Pajaknya off 2 tahun. Ini tipe Australia ya. Australia. Tipe Australia yang ada sunroofnya. Iya, iya, iya. Oke. Okay. Interior masih ori, mesin sehat, AC dingin, kakinya nyaman. Siap. Ini kita buka 65, Om. 65. 65. Kelas Odyssey 65 ya. Iya. Masih bisa kurang, teman-teman. Masih bisa kurang. Pasin 59. 60 deh, nggak apa-apa. 60. 60 aja deh. Oke. Okay. Belum bisa ganti kepala ini ya. Iya. 60 ya atas. dengan kondisi yang sudah dijelaskan oleh Pak Yanto langsung nih. Mulai dari mesin, kaki-kaki aman. Aman. Ada berapa tadi? Pajaknya 2 kali. 2 kali. 2 kali. Oke. Okay. Kelas mobil edisi masih terbilang worth it lah ya. Oke, okay. Mati pajak dua kali dua di kali. 60 jutaan. 60 jutaan. Terus di situ ada Honda Stream. Stream. Honda Stream 2004 facelift manual transmisi. Jarang. 2004 manual transmisi ya. Oke, okay. Warna pajaknya off 2 tahun, Om. 2 tahun Pak Tangsel juga ya. Betul. Itu ngambil di Bandung kita. Dari Bandung? Di Bandung. Langsung dites. Langsung dari sana ke Bandung. Tanpa di towing ya? Tanpa di towing. Oke, jadi sudah di dari uji lah gitu semuanya. Teruji. Dari Bandung ke Tangerang. Alhamdulillah sampai sini nggak ada masalah.
Kalau boleh tahu, harganya berapa? Itu kita buka 73. 73. 73 juta. Di bawah 70. Ah, berapa di bawah 70-nya? 68. 69 deh. 69. 69. 68 setengah. Iya, udah. 68 setengah bisa bawa pulang. Iya. Mobil Honda Stream, mobil keluarga 3 baris. Mobil keluarga 3 baris. Jadi teman-teman di sini rata-rata mobilnya terjangkau dengan kualitas yang bisa diadu ya, Pak ya. Insya Allah. Dan untuk after sales-nya juga sudah teruji. Iya. Penjualannya kemana-mana. Seluruh Indonesia. Ke Nusantara ya. Iya, betul. Ke Sumatera, ke Jawa, ke Kalimantan. Kemana-mana deh. Pernah dikirim semua. Iya, betul. Ada apa lagi? Ada di dalam, di sini. Oh, di situ ada apa lagi? Ada Toyota Camry. Ada Camry lagi. Ini Toyota, lebih muda lagi ya kayaknya. Tahun 2003 ini. 2003. 2003. Tipe? Tipe G. Yang berapa cc? 2400. 2400 cc. Ini kondisi masih kita rapiin sih, masih belum beres lah gitu. Okay. Masih ini kita sol proses gitu. Proses salon ya? Iya, proses salon nanti gitu. Pajak? Pajaknya op 4 kali. 4 kali. 4 kali. Oke, kondisi ya. 4 kali gimana? Berapa ini? Pajak per tahunnya 2 jutaan. 2 jutaan? 2 jutaan. Kali 4 ya? Kali 4. Pokoknya plus dendanya kurang lebih 10 juta lah ya. Kurang lebihnya begitu. Dalam keadaan mati pajak berapa? Kita buka murah aja 60 nego. 60. Oke, kelas Camry 60 ya. Iya. Jadi nanti teman-teman yang mau terima pajak juga dibantu ya. Kalau mau diurus nanti kita tanyain orang biro jasanya sih. Nah, gitu. Jadi enaknya jual putus aja ya. Ya, jual putus aja. Biar lebih cepat karena untungnya juga tipis ya, Pak. Iya. Oke. Dijual di 60? Nego. 60 nego. Nego. Kalau 55? 56 ya. 56, oke, okay, langsung gas. 56 gas. Langsung subscribe dulu, yeah. Mang Acir Daniel dan Duo Otomotif Lari, hubungin Bang Yanto. Yeah. Oke, okay, 50. 55. 5 ya, oke. Okay. Ada Nissan Serena. Serena tahun 2004. CT ya? Tipe CT. CT. Gitu. Kondisi? Kondisi siap pakai. Siap pakai. Siap pakai. Ya. Bodi mulus, pajaknya aja nih yang kalah nih. Pajaknya op 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Daerah Ciledug ya, Tangerang kota. Daerah Tangerang, betul. Dalam keadaan mati berapa ini? Ini kita buka 65. 65. 65. Di bawah 60 lah. Di atas 60. Ya, pasti 60 lah. Ya udah. 60 aja teman-teman bisa ya bawa pulang mobil yang Nissan sangat Serena. Bang ya. Ya. Mobil lebar nyaman. Untuk keluarga besar ini. Betul. Oke, pajak 3 kali. Pajak 3 kali. Oke, 60 juta saja. Langsung hubungin Bang Yanto. Ya. Terus ada apa lagi? Di sini ada Nissan. Ada Nissan. Nissan. Kalau ini maaf udah ter-DP yang ini. Oh, udah ter-DP juga. Ini udah ter-DP sama orang Pandeglang juga ini. Tinggal rapiin aja ya. Dirapiin, minta dirapiin. Nah, ini sudah ter-DP. Sudah ter-DP. Jadi teman-teman kaki-kakinya juga dirapiin lagi di Pak Yanto ya. Betul. Ini ter-DP terjual di angka berapa? 35. 35. 35 juta. Okay. Pajaknya baru 1 tahun kelewat Pak Depok ya. Iya. Jadi di sini harganya mulai 30 jutaan 30 ya. 30 jutaan, Om. Baru lewat 1 kali nih. Keren. Iya. Jadi langsung hubungi Pak Yanto. Jadi teman-teman yang tidak ada di sini nanti teman-teman bisa konsultasi dulu ya. Iya. Misalkan bisa. Butuh jenis mobil apa, nanti bisa konsultasi dulu, mana tahu tekanannya kan banyak kan, ya, bisa konsultasi dulu. Bisa, kalau misalkan nggak ada, bisa tanya aja langsung sama saya. Gitu. Nah, itu aja teman-teman. Kalau yang ini ada ini Daihatsu Taruna, Om. Tahun berapa ini, Bang? Tahun 99. 99, oke. Okay. 99. Jadi belum injek ya? Belum, masih karbu. Masih karbu ya? Masih karbu. Kondisi? Ini kondisi dalam perapian sini. Insya Allah ya, paling sore ini beres sih. Sore. Ini masih belum ter-DP kan? Belum, kalau ini masih iya, masih ready nih. Kondisi lainnya? Ini kaki-kaki ada yang bunyi, tapi kita perbaikin gitu. Oke, nanti ini jadi proses juga ya? Proses juga. Proses gitu. Salon dan perbaikan lainnya. Iya, semuanya. Pokoknya ini Insya Allah tinggal pakai sih. Tinggal pakai. Tinggal pakai. Tahun 99? Iya, tahun 99. Pajak? Pajaknya off. Off berapa? Off 3 tahun. 3 tahun. Off 3 tahun. Kondisi pajak off 3 tahun berapa? Iya, ini kita buka 45. 45. 45. Oke, sekelas Taruna 45 ya, teman-teman 45. Itu baru dibuka ya. Baru dibuka. Pasti 40. Ya udah bungkus deh. Bungkus, oke. Okay. Ya, mobil keluarga 40 keluarga juta. Bisa bawa pulang. AC dingin. AC dingin. Interior masih ori. Oke. Okay. Udah power steering, udah power window. Jadi teman-teman yang punya budget minim pengen mudik ya. Betul. Ya. Hubungin Bang Yanto. Cocok banget ini buat mudik. Ntar lagi mau lebaran. Oke. Okay. Terus apa lagi, Bang? Ya, itu masih ada apa? Exora. Exora. Proton Exora. Exora, betul. Ya. Ini Exora tahun 2011. 2011. Tahun 2011. Ini manual matic. Manual, manual transmisi ya. Kondisi? Kondisi ini kita ngambil jauh juga di Sukabumi. 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 Langsung turun dari sana. Langsung turun gunung dari iya, Sukabumi. Dari Sukabumi. Kondisi? Kondisi Insya Allah siap pakai kalau ini. Siap pakai ya. Oke. Okay. Ini kalau dipajak aja sih. Pajak berapa? Pajaknya off 1 tahun. 1 tahun masih worth it lah teman-teman. Iya. Pajak mati 1 tahun berapa ini? Pajaknya kisaran kurang lebih 2 juta. 2 juta. Kurang lebih 2 juta. Harganya? Kita buka 65 aja. 65. 65. Di bawah 60?
Berapa di bonum dulunya? 55. Jangan. Berapa dong? 59. Oke, 59 ya, yang ya. Ganti kepala. Ya. Oke. Jadi teman-teman yang punya budget minim langsung aja rapat ke Leo Car Garage. Nah, sekelasnya Innova. Sekelas Innova 3 baris ya. Betul, 3 baris lebar. Oke. Nah, itu ada Nissan X-Trail SUV. Tipe ST ya. Benar, tipe ST. Matic. Matic. Tahun 2004, pajaknya op 03/2023. Baru lewat kemarin ya. Satu kali sih, cuman mepet ya. Dua kali panjang lah ya. Dua kali panjang. Oke. Kondisi mati pajak dua kali panjang berapa? Kondisi seperti ini paling kita buka 62 aja deh. 62. 62 juta. Jadi kepala lagi lah. Berapa tuh? 57. Ya udah nggak apa-apa deh. Gas ya. Gas dah. Oke, jadi teman-teman sekelas SUV tipe ST Matic cukup 57 ya. 57 aja. Cash only teman-teman. Cash only semua di sini. Pokoknya dua kali panjang lah. Dua kali panjang. Itu aja ya bang ya? Iya, itu aja sih. Kayaknya yang lainnya masih ada di bengkel, masih ada di chat. Nah, masih ada beberapa unit lagi ya? Iya, masih di. Oke, jadi teman-teman yang butuh mobil dengan kondisi bagus, dengan harga terjangkau, bisa langsung hubungin Bang Yanto ya. Iya. Nanti tentunya akan dapatkan harga-harga terbaik dan unit terbaik. Iya, insya Allah. Ini sudah terlibe? Oh, ini udah mau proses ya? Oke, tinggal bawa pulang ini. Iya. Ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yanto ya. Sama-sama.